like, comment, and subscribe. Thank you. My channel. Jadi hari ini aku sama adik aku mau masak kue tiaw goreng. Jadi ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada kue tiaw, ayam, sawi, bawang putih dan bawang bombay, ada garam sama kaldu jamur, sosis, kecap sama minyak goreng, terus saus tiram, minyak wijen, dan air secukupnya. Oke guys, kita mulai aja ya cookingnya. Kita nyalain kompornya. Pertama-tama kita tuangin minyaknya dulu ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Ambil itu kita. Oke guys, kayaknya minyaknya udah panas. Kita tuang bawang putih sama bawang bombaynya. Nah, ini kita masak sampai warnanya kecoklat, sampai layu sama wangi. Kalau udah wangi kita tuang ayamnya. Kita tuangin bumbunya dulu. Kita langsung tunggu ayamnya sampai warna kecoklatan dan mateng. Nah, gimana Sena, sudah wangi? Belum. Guys, nah ini kayaknya ayamnya sudah matang sama udah warna kecoklatan. Sekarang kita masukin sosisnya. Kita masak sosisnya sampai matang. Oke guys, next kita masukin kue tiaw-nya. Masuk ini. Terus kita masak pecelnya sampai matang. Aduk-aduk. Nah, adik aku juga bisa masak loh, guys. Kita masukin air sedikit demi sedikit. Kita masukin sawinya. Adik juga pintar ya masak ya. Iya. Diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Masukin kecapnya ya. Banyak. Aduk. Selanjutnya kita masukin saus tiram. Masukin minyak wijennya sesuai selera. Ini kakak dikit. Oke, kalau udah, nah kita aduk-aduk. Banyak enak. Sambil adikku ngaduk, kita masukin penyedap rasanya. Ini wangi.
mandi ya, Dek? Iya. Oke guys, ini dia kue. Oke guys, kue tiaunya udah hampir mateng nih. Ini kue tiau resep dari mama aku, makanan favorit aku sama adek aku. Iya. Guys, kue tiaunya udah mateng. Kita matikin kompornya ya. Oke guys, kue tiaunya udah jadi. Yuk kita cobain. Gimana deh rasanya? Enak. Enak. Enak guys. Guys, ini dia kue tiaw ala aku dan adek aku. Enak. Kalian bisa coba di rumah ya. Oke guys, ini dia sudah jadi kue tiaw ala aku dan adek aku. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.